Halo teman-teman, nama aku Gita dan hari ini aku bakal kasih tau kalian mulai dari skor, mata kuliah, terus daya tampung untuk HI Undip. Dan perkenalkan sebelumnya, aku Tari Gita Putri, aku adalah mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial UI tahun 2022, jadi sekarang aku udah semester 4. Tapi di tahun sama, waktu aku masuk KESOS UI, aku juga masuk di jalur SMPT ke HI Undip. So, it was a hard decision. But kayak aku tahu path ini adalah path yang tepat setelah beberapa pertimbangan lainnya. Anyway, gue rasa nggak sayang sama sekali kalau misalnya gue bagikan apa aja nih tips dan juga bukti-bukti yang mungkin akan membantu kamu untuk masuk ke HI Undip. Jadi seperti yang gue bilang, gue masuk ke HI Undip dengan jalur SNBT. Jadi gue bakal kasih tahu skor gue. Ya walaupun sekarang beda ya, kayak sekarang udah nggak ada TKA lagi. Jadi kita bakal berfokus ke nilai TPS, tapi I will show you nilai TKA gue juga. Jadi pertama, nilai TPS gue yang paling tinggi adalah nilai PPU. Jadi PPU tuh kayak bahasa Indonesia gitu, tapi mereka tuh lebih simpel gitu ya, dan mirip sama PU. PU gue yang kedua tertinggi. PU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Itu yang lebih kayak basic logic gitu sih. Lalu yang tertinggi ketiga adalah PBM. Ya, PBM itu bahasa Indonesia, dan kayak let me tell you, waktu itu di UTBK atau di SNBT itu adalah subtes yang paling aku tuh membingungkan, ngerasa itu membingungkan banget, yaitu di PBM. Jadi jangan sepelein soal bahasa Indonesia guys. Terus lanjut di nilai TKA sosumnya, yang paling tinggi adalah ekonomi, lalu disusul oleh sejarah, dilanjut oleh sosiologi, lalu geografi, dan nilai bahasa Inggris aku 618 gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin HI Undip, kan ada beberapa jalur juga ya, nggak cuma di SNBT, tapi juga kalian bisa coba UM pakai subtes yang sama. Jadi udah nggak ada TKA lagi buat di UM Undip gitu. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi mikirin yang tadi aku sebutin kayak ekonomi, sejarah, dan bla bla bla. Tapi aku sangat sangat yakin bahwa nilai bahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk HI, melihat prospek karirnya juga ke diplomat gitu atau duta besar. Jadi difokuskan juga bahasa Inggrisnya, jangan lupa nilainya bagus. Lalu kita sekarang ngomongin soal keketatan. Seperti biasa, HI itu dimana-mana adalah jurusan yang rame. Jadi memang persaingan kalian tuh bakal ketat. Kayak misalnya kalian bisa lihat di sini, ini buat SNBT di tahun lalu, itu hubungan internasional itu dari 63 yang masuk, itu ada 60, udah 961 yang pengen daftar. Jadi kira-kira setiap 15 orang yang mau masuk HI itu hanya satu orang yang lulus. Bayangin tuh. Terus juga kita sekarang lanjut ke matkul. Matkul itu kalau di HI kayaknya kalian harus beneran pelajarin, karena kalau misalkan masuk HI itu cuma gara-gara keren, itu menurut aku sayang banget, karena memang HI itu sangat terkhusus dalam pekerjaan. Mereka itu bisa jadi diplomat, bisa jadi duta besar, tapi juga nggak terlalu banyak juga yang emang akhirnya bergelut di GO, tapi banyak juga yang akhirnya jadi konsultan untuk perusahaan multinasional. Dan mereka itu emang harus banyak mempelajari skill yang di luar HI. Jadi kalau misalnya kalian itu emang bener-bener okay, gue udah tahu gue mau kerja apa, baru itu bijak untuk ambil HI gitu. The thing is, sebenarnya main pointnya adalah kalian harus benar-benar tahu kalian mau melangkah kemana setelah kalian ngambil degree ini gitu loh. Nah ini lihat matkulnya, kayak di semester 2 itu udah ada pengantar HI, dapat hukum, terus juga proses politik di Indonesia itu tetap dipelajarin. Jadi ya karena kalian juga akan mewakili national interest kita kan, jadi makanya penting banget untuk belajar yang ada di dalam negeri dulu. Lalu lanjut ke diplomasi, negosiasi, itu sebenarnya jadi skill yang sebenarnya orang banyak bilang itu jadi skill utama yang memang didapatkan dari jurusan ini. Jadi negosiasi itu kayak okay, mungkin Israel mau ini tapi Palestina mau ini gitu. Jadi gimana kita bisa akhirnya mendapatkan apa yang kita mau gitu, ada proses negosiasinya gitu. Terus juga kayak di semester 4 ada politik luar negeri Indonesia, hukum laut internasional, ngurusin Natuna dan sebagainya.
Terus kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelas dari mata kuliah ini, kindly cek podcast yang gue tantumin di sini, karena itu banyak banget informasi tentang HI yang menurut gue sangat fun untuk dipelajari sembari kalian itu lagi free time atau apa kalian dengerin, dan itu bisa membuat kalian lebih tahu gitu kalau misalnya nanti masuk HI aku pengen ngambil peminatan ke arah mana gitu. So, next stuff after matkul. Anyway, gue udah ada link di bawah tentang soal-soal ujian mandiri dari tahun sebelumnya di UGM maupun di Undip. Jadi kalian bisa latihan secara free di bawah. Itu kalian download dan kalian pelajari, karena memang tipe setiap soal mandiri itu berbeda-beda. Karena tahun lalu aku tuh coba simak UI dan UGM, dan itu tipe soalnya sangat berbeda. Jadi kalau Undip gampang, dengerin aku, ini gampang. Tapi kalian juga harus pertimbangin aspek UKT yang kalian ajukan, karena itu juga menjadi faktor penting apakah kalian diterima atau enggak. Tapi kalau UN Undip, aku percaya kalian bisa, asalkan jangan lupa buka dan latihan sehari-hari untuk mempelajari di ujian mandirinya. Gitu sih, so semoga kalian yang mau masuk HI beneran bisa masuk HI Undip, dan semoga lancar belajarnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar.